Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas Panorama Serpong yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini kita berkumpul di majelis yang mulia dalam rangka mendoakan almarhum Haji Muhammad Soleh bin Kakan Sukana. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini menjadi sebab almarhum dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat mulia Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu an dan juga ulama-ulama hadis yang lainnya bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna a'malal ahya'i tu'radu ala aqaribihim wa asyairihim minal amwat. Sesungguhnya amalan-amalan orang yang hidup itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dari keluarga mereka, dari kerabat mereka. Jadi hadirnya kita di sini membacakan zikir, membacakan Al-Qur'an, tasbih, tahmid, tahlil, selawat dan lain sebagainya yang merupakan amal soleh, insya Allah almarhum di alam sana bahagia. Khususnya keluarga, di sini ada keluarganya Pak Haji Rudi. Jadi inna a'malal ahya'i tu'aradu ala aqaribihim wa asyairihim minal amwat itu. Sesungguhnya amalan-amalan orang hidup itu diperlihatkan kepada orang yang sudah meninggal dari keluarganya, dari kerabatnya. Fa in kana khairan, kalau amalan kita ini baik, kata Rasulullah, istabsyaru, mereka yang di alam sana, saudara kita yang di alam sana itu bahagia, girang kalau kata orang Betawi, senang karena melihat kita melakukan amal soleh. Tetapi sebaliknya wa in kana ghaira dzalik, kalau melakukan amal salah, maksiat maksudnya, qalu, mereka yang berada di dalam kuburan sana, di alam barzah sana, berdoa Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah jangan matikan mereka, saudara-saudara saya ini, kerabat-kerabat saya ini, sebelum engkau berikan hidayah petunjuk kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau berikan hidayah petunjuk kepada kami. Jadi hadirnya kita di sini insya Allah memberikan manfaat kepada mereka yang sudah meninggal. Saya pernah menyampaikan satu kisah singkat saja, mohon maaf ini. Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa itu pernah menyampaikan, di Yaman itu ada seorang pemuda, mohon maaf, yang hobinya itu nonton film yang tidak-tidak. Dan menontonnya ini tidak hanya sendiri, berjamaah gitu. Jadi maksiat berjamaah. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, tiba-tiba suatu malam dia bermimpi itu. Bermimpi berziarah ke makam ayahnya, ke makam bapaknya. Itu dari jauh sebelum sampai ke makamnya itu tercium bau menyengat itu, Pak. Ternyata sumbernya dari makam ayahnya itu. Didatangin, nah, seketika dia bangun.
kemudian ya merasa sedih, disampaikan mimpinya ini kepada guru ayahnya, kalau tidak salah Habib Attas namanya. Guru, tadi malam saya bermimpi berziarah ke makam ayah saya, tetapi dari jauh sudah tercium bau menyengat. Saya tidak kuat, ingin ziarah tadinya dalam mimpi itu. Oh, kalau begitu itu tanda bahwa ayahmu itu sedang disiksa oleh malaikat karena kamu melakukan maksiat. Mulai dari sekarang, kata Habib Attas, gurunya ayahnya ini, kamu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak kawan-kawanmu, teman-temanmu untuk juga bertaubat kepada Allah. Bacakan maulid, bacakan sholawat di tempat kamu melakukan maksiat. Diajak teman-temannya, dibacakan maulid, ya bahasa kita maulid ya, dibacakan sholawat lah. Seminggu, dua minggu, tiga minggu, sebulan rutin istiqomah. Nah, tiba-tiba suatu malam dia bermimpi lagi itu. Nah, mimpi kali ini berbeda dengan mimpi sebelumnya. Berziarah ke makam ayahnya juga. Tercium dari jauh harum semerbak. Pak Ayatullah ada enggak, Pak Ayatullah ini? Ada. Ayatullah Khomeini ya, hadir ya. Lagi sakit. Kurang enak badan ya? Jangan-jangan, nah ini tanda-tanda ini baju. Tanda-tanda kekenyangan. Tercium dari jauh harum semerbak itu. Ternyata sumbernya dari makam ayahnya tersebut. Didatangi, ngobrol dalam mimpi. Bagaimana kabarnya ayah? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menempatkanmu di alam sana? Ya alhamdulillah sekarang senang. Tetapi kok sebelum ini saya, kata anaknya, mencium bau yang tidak enak dari makam ayah ini. Iya, karena kamu melakukan maksiat. Ketika kamu dengan teman-teman kamu itu apa nonton yang tidak-tidak, melakukan maksiat berjamaah, maka seketika malaikat memukul ayahmu ini, menginjak ayahmu ini sampai berdarah sehingga bau menyengat. Tetapi ketika kamu bertaubat kemudian membacakan sholawat, maka setiap hari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi ayahmu ini. Kalau kisah ini benar, Pak ya, ini yang cerita Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa, maka sesuai dengan hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa amalan-amalan orang yang hidup, terutama keluarganya, itu masih ada keterkaitan dengan yang sudah meninggal. Okay, ada ayat Quran, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia itu tidak akan mendapatkan kecuali yang diusahakannya. Tetapi lam di sini bukan lil intifa, tetapi lit tamlik. Betul, untuk dirinya memang dia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya, tetapi manfaat dari orang lain akan mendapatkannya. Maka ada satu hadis sahih itu, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalas, itu ya, ketika manusia meninggal maka amal mereka terputus kecuali tiga perkara itu. Makna in qata'a amaluhu itu orang tersebut sudah tidak bisa lagi melakukan amal ketika sudah meninggal, artinya terputus di situ. Jadi Pak Haji Dedi, Pak Haji Wahyu sudah tidak lagi bisa bertaubat, sudah tidak lagi bisa bersedekah, itu terputus. Sudah tidak lagi bisa sholat malam, terputus. Kecuali tiga perkara yang tidak akan terputus, dan itu akan terus bermanfaat bagi pelakunya. Yang pertama, sedekatin jariah. Kalau Imam Nawawi atau ulama-ulama yang lain menafsirkan sedekah jariah itu dengan wakaf. Makanya saya kalau ngasih nasihat ke saudara-saudara saya itu, kalau berinfak itu cari manfaatnya yang lama gitu. Ya, infak ke pesantren, wakaf maksudnya. Infak untuk masjid, wakaf maksudnya. Yang manfaatnya itu lama. Kita sudah berkalang tanah, tetapi kebaikan kita terus mengalir. Itu yang disebut dengan wakaf. Sedekah jariah, ya ngasih Quran,
ke misalnya Raudhatul Makfufin, di sana enggak ada yang bisa melihat ya. Pakai braille. Ya bisa Quran braille kita kasih ke mereka kan? Selama Quran braille itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tunanetra tersebut, baik baca, menghafal dan lain sebagainya, maka pahalanya akan terus mengalir. Ini namanya intifa. Yang kedua, apa dalam hadis itu? Ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Ya. Yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Jadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kenapa doa mereka bermanfaat untuk keluarganya? Karena hasil jerih payah orang tuanya mendidikkan. Kalau dia tidak bisa mendidik, ya dipesantrenkan. Sama juga hasil jerih payah orang tuanya sehingga menjadi soleh. Mudah-mudahan sekali lagi hadirnya kita di sini menjadikan almarhum bahagia di alam sana. Amin. Saya pernah menyampaikan sedikit lagi. Ini karena tadi saya mendengar almarhum ini meninggalnya karena COVID ya. Mudah-mudahan syahid lah ya. Amin. Karena dalam hadis, mohon maaf, dalam hadis seseorang itu dihukumi syahid kematiannya meskipun tidak dalam keadaan berperang, itu salah satunya adalah al-mat'un, orang yang terkena ta'un, artinya terkena wabah. Wabah penyakit, ya flu burung, flu babi, flu gajah, COVID, dan lain sebagainya. Selama dia seorang muslim dan meninggalnya tidak dalam keadaan melakukan maksiat, insya Allah dihukumi sebagai syahid. Artinya tempatnya di surga. Yang kedua dalam hadis itu al-mabtun. Al-mabtun itu orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Jadi Pak Haji Wahyu, kalau sakit perut yang sabar ya Pak Haji. Jangan-jangan akhir hayat Pak Haji. Tapi tetap harus diobatin Pak Haji. Ya, syariatnya harus diobatin. Tetapi kalau ada orang, seorang muslim meninggal disebabkan karena sakit perut, selama dia tidak bermaksiat, insya Allah minas syuhada. Yang ketiga dalam hadis itu al-gharik, orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam. Nah, biasanya orang yang suka mancing ini, kata para ulama, orang itu umumnya meninggal sesuai dengan hobinya. Hobinya mancing ya biasanya meninggalnya tenggelam itu Pak. Hobinya baca Quran, insya Allah meninggalnya dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah. Banyak kita saksikan di media-media sosial, meninggal orang itu sedang membaca Quran, sedang sujud. Saya pernah sampaikan juga Pak ya, ini berita ini terkenal di UIN Jakarta, ada seorang penyair besar namanya Hamid Jabbar itu. Itu meninggalnya sedang berpuisi itu Pak. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri meninggal tuh. Meninggal dalam keadaan sedang menjatuhkan diri. Oh betul kata ulama, orang itu meninggal sesuai dengan hobinya. Ya mudah-mudahan hobi-hobi kita baik semua Pak ya. Kita mah pengennya meninggal dalam keadaan baca Quran, pengennya meninggal dalam keadaan bersedekah. Maka ya ini wasiat untuk diri saya sendiri juga ya, umumnya untuk para jamaah, mulai dari sekarang kita berupaya, mohon maaf, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, karena kita khawatir meninggal dalam keadaan melakukan keburukan ya. Kembali dari pelit kepada dermawan, kembali dari syirik kepada tauhid, kembali dari yang tadinya di jalan tidak pernah senyum kepada orang, kepada senyum. Senyum sedekah Pak ya. Kita meninggal dalam keadaan tidak senyum bagaimana? Nah pengennya kan dalam keadaan senyum Pak. Yang tidak pernah sholat berjamaah kepada sholat berjamaah, tidak pernah tahajud kepada tahajud, yang hobinya suka menggibah nih, khususnya ibu-ibu nih ya, mohon maaf, suka menggosip. Ya mulai dari sekarang kembali kepada muhasabah, introspeksi diri. Mudah-mudahan kita wafat meninggal dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Yang selanjutnya dalam hadis itu, orang mati dihukumi
syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang adalah sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena reruntuhan, gempa bumi misalnya. Atau Pak Deddy mohon maaf datang ke masjid, tiba-tiba datang ke masjid untuk sholat berjamaah Pak ya, bukan untuk apa nyolong kenceleng masjid, bukan. Jadi untuk sholat berjamaah tiba-tiba genteng masjid jatuh misalnya, insya Allah syahid tuh, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat. Kemudian dalam hadis itu al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran, terbakar dia. Selama dia muslim, tidak melakukan maksiat, maka insya Allah minasyuhada. Yang selanjutnya dalam hadis itu imra'atun matat bijum'in, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Kata para ulama, baik bayinya sudah keluar maupun masih berada di dalam perut itu. Kalau meninggal disebabkan karena itu, insya Allah minasyuhada itu. Dalam riwayat yang lain, seorang pencari ilmu, ya para santri, ya termasuk kita ini Pak ya, mahasiswa selama dia muslim dalam keadaan belajar, misalnya meninggal, insya Allah minasyuhada itu. Nah, dalam riwayat yang lain ini yang khusus berperang ya, al-qatil fisabilillah, ya kalau dia berperang kemudian dia meninggal, ya tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung aja masukin kuburan. Kalau dia meninggal bukan karena berperang, ya tetap sesuai dengan prosedur syariat ya, dimandikan, disolatkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, karena tadi bahasanya kultum. Ya, sekali lagi mudah-mudahan almarhum dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kenikmatan, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, dan istrinya yang sekarang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan, dan kita yang mendoakan mudah-mudahan diberikan balasan yang setimpal, karena dalam sebuah hadis ma min abdin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malakul muwakkal wa laka bi mithlin. Tidak seorang hamba mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan mereka. Ini kan tanpa sepengetahuan orang yang meninggal ini. Yang mereka tahu cuma kan enggak kelihatan. Melainkan malaikat muwakkal mengatakan walaka bimithlin, engkau pun akan mendapatkan yang semisal. Kalau kita mendoakan almarhum mudah-mudahan kuburannya dijadikan sebagai taman-taman surga, maka kita pun akan mendapatkannya. Amin. Kalau kita mendoakan mudah-mudahan almarhum diampuni kesalahan-kesalahannya, insya Allah kita pun akan mendapatkan ampunan. Kalau kita mendoakan almarhum mudah-mudahan dijauhkan daripada siksanya, insya Allah kita pun akan dijauhkan daripada siksanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya doanya. Mengapa Haji mangga? Yang sepuh. Hah? Ini lama lagi doanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'al amwat minal muslimina wal muslimat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadin ma'lumat. Allahumma ighfir li 'abdika almarhum Muhammad Salih bin Kakan Sukana. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghfir dhunubahu wa taqabbal a'malahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu.
waghfir lana wa lahu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la tu'adzibhu. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma adkhilhul jannah. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim wa la tu'adzibna fa anta alaina qadir wal tufbina ya maulana fi ma jarat bihil maqadir innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين.